Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di YouTube channel Gonyan Gaming guys. Oke, di sini kita sudah berada di Fairy Chest ya. Kita akan coba lagi guys menggunakan itemnya. Kita coba satu dapat, langsung dapat yang hijau mas. Menyala abangku. Oke. Nah mantap ya. Semoga aja udah minimal 2 deh biar dapat tiket guys ya. Lalu di summer benefitnya juga ada hadiah yang menarik nih guys ya, Ancient Spirit 2, mantap banget nih. Ini sangat penting buat akun kecil aku nih. Akun kecil aku lagi fokus api tuh guys, Saphirix ya. Dan butuh banyak buat Ancient Spirit, aku belum bingung guys ya. Bunny Bounty masih Secret Vault, sekarang baru muncul. Oke, udah itu doang. Lalu untuk Arms Race hari ini kita cek. Oke, when you get certain resource, tadi ada Ancient Spirit juga, nice. Oke, kurang berapa dan butuh. Oke, berarti 10 dapat sampai sini ya. Nah, minimal 10 sih. Kita cari dari memware, siapa tahu ada ya. Memware sampai hero apa ya, guys ya? Sebentar, aku cek dulu. Memware kira-kira sampai hero. Oh, ini ada nih. Dan harus minimal defend ya. Sudah punya defend baru dapat memware-nya untuk ngeklaim yang ada ancient spirit-nya, guys. Oke, di sini udah. Ini namanya Power Ranger sama tadi Fearless Boxer apa ya? Oke, nanti kalau misalkan itu aku akan up duanya, guys. Ini juga Fearless Boxer Shadow Beast. Oke, ini udah diklaim. Oke, kayaknya udah diklaim semua apa ya? Oke, ini belum. Animalas. Morpho udah, terus Chaos Ember juga udah, Chrono harusnya udah sih. Apa kita cek dari belakang kali ya? Kita cek dari belakang kah guys? Di sini kayaknya hero-heronya udah pakai insight. Isen jadinya udah aku klaim semua kayaknya sih. Nah, kan kita coba cek dari belakang guys. Siapa tahu. Nah, nih mantap. Save Chief ada gunanya juga guys ya buat kayak gituan. Terus Demon Slayer. Oke, ini Schoolmates mantap. Ini udah diklaim. Oke, ini ada lagi, mantap. Nice. Itu selesai sampai berapa tuh? Oke, tahap pertama selesai. Sekalian aku akan up Demon Slayer. Mana? Demon. Ya udahlah, ini dulu guys ya. Shadow Beast kita upgrade, guys. Kita evolve sampai ini ya. Sampai Leo. Let's go, guys. Kalau nggak salah sampai lo ini level 15 deh. Skillnya level 10 udah. Tinggal kita up doang. Let's go. Oh, sampai 21. Sorry. Sampai 21. Oke, okay. Nah udah ya. Up. Oke, okay. Nice. Terus tadi yang belum siapa lagi? Animalas. Oke, Animalas karena lumayan buat jadikan 8, jadi akan aku up juga lumayan ya. Level 21 ya. 21. Ini hero yang belum ada ininya ya guys ya. Essence-nya yang aku up manual kayak gini guys. Kalau yang ada essence-nya mah up harus pakai essence guys biar hemat resource. Oke, tunggu sebentar aku mau ngecek juga kurang berapa. Berarti kurang 5 ya. Kita ambil dulu tadi sisanya. Mulai dari Shadow Beast. Ambil. Terus Animalash. Ambil. Nah, kita coba menuju ke belakang lagi guys. Tadi sampai Air Elite apa ya? Yep, tadi sampai sini. Oke, itu mah. Nggak tahu guys akan aku apa atau enggak itu. Hero buat apa dah. Ini juga masih banyak sebenarnya ya. Pangoli ada dan itu juga ada mutagen guys di situ. Kalau misalkan ada misi mutagen bisa kalian ambil ya. Ya gitu guys, jadi di sini juga lumayan berguna ya. Lumayan membantu guys. Arctic Lord enggak ada nih. Oke, masih kurang. Oke, selesai harusnya guys. Mantap. Minimal sampai ini tiket doang guys aku guys ya. Nice. Oke, next aku akan ngecek juga untuk Friends Reunion.
Terus ininya aku akan attack. Nanti guys, kita akan klaim-klaim yang gampang diklaim dulu ya. Sign in. Hari 22. Oh, di sini juga ada banyak ancient spirit, lupa guys ya. Waduh. Ah, kita selesaikan sekalian ya guys ya. Kita ambil semuanya guys lah. Kita selesaikan itunya guys. Kalau bisa. Harap stresnya sekalian. Sampai dapat ini. Sampai sini guys. Harusnya bisa sih. Soalnya banyak sih dari sini harusnya ya. Ancient spirit. Entah itu shard ataupun satuannya. Oke, udah hampir selesai ya. Pokoknya nanti kan aku selesaikan itu guys. Entah dari mana ancient spiritnya kan aku cari nanti bahannya. Selanjutnya aku claim lagi yang gampang diklaim. Take part. Cari yang ini dulu. Oke. Ini. Poinnya bisa sama nih guys, aku heran ini sih. Tuh, 5482 5482 apakah permainannya sama gitu guys ya. Kalah sekian, menang sekian gitu guys pas habis isinya reset. Situ juga kemungkinan ada ancient spirit. Terus di arena juga ada harusnya. Oke, kita coba attack arena dulu. Atau kita ambil enggak banyak sih dari sini guys. Kita attack aja dulu ya. Shima di sini guys, ada Shima. Shima Yi. Kalau Shima Yi kayaknya nggak ada yang tahu sih ya, Shima Yi itu apa guys. Aduh, kronoku. Yaudah, yang penting mati guys hero-nya. Wah, tower mereka juga hancur. Oke, refresh. Cari yang 2000-an. Let's go. You'll get at least one epic hero every time you hire 10 times. Oke, let's go. GPA. Ada arcane nih, yang harusnya bisa meng-counter krono. Cuman masih level kecil, harusnya nggak bisa ya. Wah, nggak kena towernya. Oh, untung bisa ngeratain hero-nya, guys. Oh, kena. Tapi itu kena si Storm ya. Aktifnya si Storm. Untung aja towerku nggak kena krono musuh, guys. Bisa kalah loh, guys, ya. Di arena pun. Nggak menjamin. Udah punya krono yang bisa ngancurin tower musuh. Auto menang itu nggak menjamin, guys. Formasi kita juga harus diperhatikan. Biar nggak kena defend krono musuh, ya. Itu penting juga, guys. Formasi kita di sini. Nice. Oke. Orlando udah rata. User-user kayak gini kenapa nggak ganti nick ya? Kayak betah banget pakai nick samaran kayak gitu. I don't know why. Oke, pancing ke atas dulu. Divine. Meledak. Boom, mantap guys. Map fragment. Kenapa nggak yang nomor 2 dah? Kenapa nggak yang nomor 2 guys? Kenapa yang nggak yang atas nomor 2? Oke. Wah, ada bela boom. Ayo mendekatlah. Nice. Mohon maaf guys, mungkin ada yang dengar suara ambulan. Semoga aja nggak ada yang terganggu semoga ya. Udah biasa soalnya guys ya di sini kayak rawan ini guys kecelakaan gitu. Ya sebenarnya nggak rawan banget, cuman sering ambulan jadinya. Gak tahu entah itu kecelakaan atau apa mungkin. Oke, nice. Warlord sekarang ya. Yang reward 13. Aman, aku claim nanti saja. Oke, krono selesai. Tinggal yang Saverix. Officer Reindeer. Waduh, kenapa nggak dari tadi dah? Harusnya tadi aku tag di PvP-nya pakai Officer Reindeer gitu, guys. Gak tahu, aku lupa kayaknya sih. Oke, aku akan attack di dashboard. Top Gun. Kita coba reset. Wah, udah 10 doang resetnya, guys. Hati-hati ya. Oke. Aktif skill 20, kill at least 5. Jadi harus ngebunuh semua hero musuh nih, guys, sebelum rata ya. Gak boleh ngeratain tanpa ngebunuh hero musuh. Waduh. Bisa nggak ini guys? Morpho. Aku kena Morpho guys. Help me my friend, my
Chrono Keeper, Pink Slumbert. Oke. Okay. Nice. 5/5 ya udah. Hero Motion Meningoy. Oke, okay, masih ada sisa banyak aktif skill, aman sih. 11 12 13 14 Udah, nice. Nice. Oke, okay, masih ada 3 chance lagi kayaknya nih. 2 ya. Attack. Kita cek dulu, guys. Kayak Shopee. Cek dulu. Susah itu. Wall-nya dia udah kelihatan ya. Dari wall-nya kelihatan, guys. Nah, ini. Oke. Okay. Ini kayaknya bisa sih. Kita lihat dari misinya gitu loh. Oke. Okay. Aduh, Foxy. Enchantress aku meninggoy kayaknya, guys. Jadi nggak sempet divine. Waduh, summonnya berserker nggak tuh? Buat apa, guys? Harus summon berserker deh. Nice. Mungkin kalau di Battle Square masih berguna ya. Satu chance lagi, guys. Walaupun kurang satu energi lagi, bisa jadi 3 chance. Divine 5. Oke, berarti pakai 4 hero ya, coba. Soalnya Divine Chrono di sini udah kehitung 2 kali, guys. Hati-hati, guys ya. Itu arcane siapa? Arcane siapa? Oh, arcane musuh sih. Untung aja udah mati ya. Oke, okay, nice. Rata, guys. Udah habis ya ini chance-nya. Cuma nunggu bentar lagi. Ada satu lagi chance, guys. Mantap. Oke, okay, selanjutnya akan aku coba cek untuk reward-nya. Battle reward. Ambil ring. Oke, okay, udah selesai. 46/60, 69. Oke, okay. Kita mark dulu, guys. Nah, selanjutnya cek lagi untuk daily sini. Aha, aku akan coba attack Lord Lee, guys. Sambil nunggu tadi satu energi ya, buat despot, guys. Let's go, guys. Oke, okay, ada suara ayam juga, guys. Sorry, kalau misalkan ada yang terganggu. Mohon maaf ya, guys ya. Oke, okay, aman. Oke, okay, udah. Rata sih ini harusnya. Kalau nggak rata sih ngebug sih, guys. Ayo. Duar. Oke. Okay. Ini musuhnya ada Wonton kah? Oh iya, ada Wonton, guys ya, armor warna biru. Seri trance also, and then just go back and return. Aduh, 16, guys, kenapa nggak yang atas dah, padahal butuh satu doang yang atas. Respot udah punya kah energi? Masih belum. Lanjutin dulu, guys. King di sini ya. Oke, okay, kita akan melawan raja nih, guys. Let's go. Aduh, ninggoy kronoku kayaknya. Reflect kah? Musuhnya ada Wolfenfin kayaknya, guys. Ada Wolfenfin kah tadi? Kronoku kayak berkurang banget sih darahnya. Nggak tahu dari mana. Habis ini kalau misalkan udah nggak ada chance di despot masih, ya udah dulu lah, guys ya, udah. 15 menit, takutnya kelamaan nanti kalian udah pada pergi, guys. Serit friend tadi udah, dan aku cek despot masih belum ya, padahal ini cuma 6 menit doang loh, guys ya, untuk replenish energinya. Oh, 12 menit, pantesan lama, guys ya. Oke, jadi cukup sekian, guys, untuk episode kali ini. Thank you banget buat kalian sudah nonton sampai akhir video. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya buat kalian yang belum, guys, serta support terus channel ini untuk mencapai 2000 subscribers yang pertama kalinya, guys. Oke, okay? Thank you one more time and see you in the next video. Bye-bye.